Guys, pernah gak sih kalian kepikir mau buat rumah tapi males ngumpulin resource dan lain-lain? Well, kalian datang ke video yang tepat, guys. Jadi, halo guys, bertemu lagi dengan aku Femratcraft, dan di video kali ini aku akan membuat rumah tapi bukan dibuild, guys. Tapi di crafting. Seperti rumah yang di bawah ini, well, ini sebenarnya bukan bekas craftinganku sih guys, tapi ini ya saya bilang ini rumah contohnya. Oke guys, jadi tanpa basa-basi langsung aja kita mulai videonya. Oh ya guys, sebelum dimulai, buat kalian yang belum subscribe, please subscribe, itu gratis, kalian bisa unsub kapanpun yang kalian mau. Oke, dan soalnya sih berapa 97% atau berapa gitu dari kalian yang nonton channelku tuh gak subscribe guys. Aduh, rekor banget gak sih guys, 95% lebih gak subscribe. Oke guys, jadi tolong buat kalian yang menonton, please subscribe, itu gratis, kalian bisa unsub kapan kalian mau. Oke okay guys, jadi langsung saja. Seperti yang kalian lihat, depan sini ada rumah, dan di dalam rumah ini ada banyak banget tutor-tutor buat rumahnya. Ada yang seperti ini, ada yang seperti ini. Ini buat di desert box banget ya. Ini keren juga. Dan seperti ini, nah, pokoknya masih banyak lagi deh. Ini langsung saja kita, bentar, itu ada lantai atas. Coba kita cek. Ini coba map lainnya ya. Oke. Ada lagi kah? Nggak ada lootan gitu? Ada kue. Furnace. Wait, karena aku malas mengambil kayu, lebih baik ya, mungkin kita akan meminjam mungkin. Maaf untuk siapapun yang memiliki rumah ini, aku hanya meminjam. Oke, okay. Jangan hakimi aku. Nice. Ada lantai atas lagi, kemana ini? Crafting table. Let's go, crafting table sama bed gratis. Ada bed lagi kan? Oh, coba ini aja. Nice. Kasur koren. Kasur zars kah? Aku pinjam bedmu satu zars. Embedmu lagi, crafting table. Oke, langsung saja kita turun dan kita cek crafting resipnya ada apa aja ya. Nah, kayaknya kita coba buat yang ini dulu lah kali ya. Nah, ini kok ada. Wah, simple juga loh. Dirt, kayu, oke. Tuh, 2, 3. Kita bisa taruh di sini, bam. Bantu ini. Wah. Nah, ini apa? Oh, bisa auto craft. Oke, kita coba yang ini. Ini spawn egg ya, gak bentuk rumah gitu kayak di Java, guys. Nah, kita taruh di sini aja kali ya. Oke. Bam. What? Building base 4 oriental house. Nah, ini kayak apa sih, kayak structure block apa ya. Oke, jadi inilah guys rumah hasil crafting, no cheat, no hoax, no mod. Sebenarnya ini add-on sih. Ada ya, pokoknya ini adalah rumah yang ku buat tanpa tanpa usaha lah guys. Aku hanya perlu mengambil beberapa kayu dan tanah, lalu mengcrafting, aku taruh dan jadilah. Gimana guys menurut kalian rumahnya? Well, tapi mungkin beberapa dari kalian berpikir ini rumahnya kecil banget ya. Well, aku setuju sih. Jadi kalau kalian mau lagi, oke, aku akan coba buat yang lebih besar. Gimana ya, butuh iron, butuh chest, kurang satu. Buat lagi. Lah, loko sekarang Minecraft kok auto crafting gitu ya? Udah, kita ambil kayu dari sini aja lah. Nice, dan rumahku masih kelihatan cukup bagus. Oke, kita buat lagi yang baru. Gimana? Loko nggak bisa. Oh iya, kurang tanah. Kita ambil dulu satu, wah tiga, udah. Nah, yang ini udah, yang ini coba ya, bam, dan kita taruh
di sini. Bam. Wood house. Oh, wait. Oh, itu base 4 Oriental House. Oh, ini yang paling pertama ini. Nah, tapi jujur aja entah kenapa aku merasa yang ini kok kayak lebih keren ya. Aduh. Mungkin silakan kalian komen rumah mana yang paling bagus menurut kalian. Kalau menurutku sih sejauh ini ya, guys. Ini aku lebih suka. Wah. Tangganya ke bawah gak ada. Wah, panggung. Well, guys, kayaknya aku tarik kata-kataku, ini malah jauh lebih sempit lagi. Tapi kalau dari luarnya tuh kayak lebih bagus gitu, tapi kalau dari dalamnya entah. Mungkin ini yang dimaksud bagus di luar, jelek di dalam. Oke, langsung kita buat lagi yang baru. Masalah ada yang butuh iron ya, guys. Wait, tapi di mana aku butuh iron? Lah. Oh, no, hujan, guys. Aduh, bakal ada mob yang gangguin kalau gini. Wait, balik ke topik tadi, di mana aku bisa dapetin iron, guys? What? Lah, guys, tiba-tiba ada. Wah. Wah. Wuh, banyak iron. Nah, sekarang kita udah gak bisa nge-scroll dong. Oke. Of course, I take it. Thank you. Thank you, Minecraft. Thank you, Mojang. Mojang lagi baik ke kita, guys. Wait, kita ambil ini juga lah. Let's go. Kita udah didukung Mojang, jadi harusnya tidak ada yang salah. Oke, guys. Wait, ini udah malam dah. Oh, no. Aku harus segera tidur sebelum ada monster yang ngebukin aku. Oke, let's go. Kita langsung buat rumah selanjutnya. Mana? Oh, busut 16. Ini belum kita ini ya. Ya udahlah, dua lah. Nice. Nah, sekarang kita coba kita taruh rumah yang ini di sini aja kali ya. Bam. Loh. Aduh, aku gak punya. Oh, no, mati aku. Gak sempet-sempet, please. No. What the heck was that? Wait, kok tapi aku gak mati. What? How? Kabur aja daripada melawan. Ampuni aku. Wah, ini kenapa kayak begini? Spider jelek pergi. Oke, dia udah gak marah. Hah, kok bisa ada creeper sama spider ya? Perasaan tadi kayak belum ada mob yang spawn gitu loh. Oke. Ini keren, guys. Aku lebih suka yang ini lah. Ya, aku lebih suka yang ini nih daripada sebelumnya. Wah, keren banget. Ya, rata-rata kalau orang buat rumah sudah kayak structure block banget gak sih? Wait, ini rata-rata kalau builder tuh bikin rumah kayak begini gak sih, guys? Oke lah, kita... Oh ya, item kita mana ya? Oh no, jangan bilang pemberian dari Mojang. Oh no. Coba kita cek lah rumahnya, kayaknya ada di dalam deh. Loh, assalamualaikum. Lah, kok gak ada? Help, guys, hilang, guys. Itemku, no. Keren juga sih ini. Suka, guys. Keren sih ini, keren. Aduh. Ini gimana ya? Aduh. Aku udah gak punya item lagi kecuali ini. Ntar aku. Oh iya, dapat dari itu ya. Oh, man. Andai Mojang tiba-tiba ngasih aku chest lagi. Wah. Lah. Nice, let's go. Thank you, Mojang. Let's go. Ini walaupun gak sama kayak item sebelumnya, tapi ya lumayan lah. Oke, jadi kita bisa craft apa aja tadi? Rumah yang kedua tadi. Bentar. Ini yang mana ya? Coba yang ini. Oke. Kita coba langsung taruh aja kali ya di sebelah sini. Semoga benar-benar aku gak salah paket lagi. Rumah pohon kah? Maaf. Oh, rumah jungle, guys. Rumah pohon, let's go. Wait, large kok, tapi yang large-nya pohonnya ya, guys, daripada wait. Coba kita daripada kita kesuffocate lagi, mending kita buat ini aja kali ya. Two speed.
suka main Gravian dulu, guys. Kita hancurkan ini. Lalu kita cek. Wait. Lah, mana jalan masuknya dah? Ah, lewat vein apa ya? Oke. Ini kita mau jadi, aduh, Tarzan ya. Aduh. Mau jadi Tarzan sih ini. Rumahnya begini sih. Oh ini. Oke. Ini kok. Ah. Rumahnya bolong, guys. Oh ini. Keren. Aduh, tangganya aneh banget. Oke. Not bad, tapi ini agak terlalu random ya, guys. Jadi mungkin kita langsung lanjut ke rumah selanjutnya. Duh, ini kok sampai kehancur ya rumah sebelah. Kita sekalian ambil bed lah. Oh man, aku sangat no parkour. Udahlah, kita langsung craft lagi. Yang mana ya yang sekarang belum? Coba kita cek lagi. Oh, semua oke. Oke. Buset. Enak banget, guys, bahan-bahan materialnya. Aduh. Sekali lagi Anda ya, jangan. Wah. Lah, kok tiba-tiba ada lagi? What? Coba. What? Let's go, yang kali ini perfect, guys. Aku tadi kasih semuanya sama Mojang. Thank you so much, Mojang. Langsung saja kita coba buat semua. Semuanya bisa, nice. Wait, ini kurang dulu. Kita ambilin aja lah. Nice. Nah, oke. Pas harusnya. Langsung coba craftin. Semuanya bisa, oke. Camping, go. Build modern house. Modern house. Build factory. Tree house, nah, ini udah. Desert house. Farm. Mana lagi ya? What? Oh no, aku butuh ember. Wait, itu udah kok ya? Coba bentar. Jadi bingung, guys, help satu-satu. Mana yang ada lavanya? Oh, ini kurang kayu ya. Oke. Semua problem. Buset, kok Minecraft sekarang gitu ya? Gak bisa klik cepet gini lagi loh. Oh no, aku lebih suka Minecraft yang dulu. Ini tadi mana? Rumah dream, clay house. Clay house. Build castle tower, oke. Ini keren. Nah, ini harusnya udah semua, harusnya. Oke, waktunya kita cobain semuanya satu-satu. Jadi yang paling pertama adalah camping. Ini camping harusnya kecil, jadi kita taruh sini aja kali ya. Oke. Lah, camping ini bukannya farm ya? Oh iya, camping gitu tapi farm. Lah, tangga buat apa sih? Kok banyak buat tangga, aneh. Seperti biasa isi kosong. Ada anvil segala, guys. Wow. Oke. Whoops, aku tidak sengaja melakukan itu. Oke, jangan hakimi aku. Langsung saja kita coba. Ini tribe village gimana? Ini kayaknya bakal gede deh. Atau ini satu doang nggak sih ini? Gede juga ya.
Well, tapi ini bukan. Oh, ini gua. Eh. Oh. Lumayan keren, lumayan keren. Itu tempat engine kah? Bukan. Oh, ada melon sama jukebox segala. Oke. Nah, sekarang kita coba yang ini. Modern house. Nice. Tapi kok kecil ya? Oke, kita langsung cek aja dalamnya. Mudah-mudahan tidak. What do you? Oh, ini. Dikira gini doang isinya, cuman hiasan. Kok rumahnya tapi kecil banget, kecil ya, guys. Oke, kita cek lagi yang lain. Si banyak nih. Ini desert aja di deh. Wah, itu ada bedland segala. Keren guys bedlandnya. Pak, biar menjiwai. Kita taruh di sini. Bed. Keren. Cocok sih, cocok. Siapa butuh pintu kalau ada jendela kosong, gak ada kacanya. Udah gini doang, ada perabotannya gitu. Gua kira ini bakal keren banget, factory. Farm coba. Lah, buset. Rumahnya kepotong begini, buset ini. Structure block banget sih ini. Ini farm doang apa? Jadi keinget rumah di survival. Ya ini farm doang. Sekarang kita taruh ini di sebelah. Udah sini aja lah. Buset. Apaan ini mine factory? Buset. Keren, guys. Ini tambang ini kah? Oh, ini bukan jadi craft rumah ya, kok malah jadi craft tambang. Tambang simulator sama farm simulator begini dah. Kita cek tangganya ada ke bawah ya. Kayak tower banget gak sih ini? Atau jajan ini main tower. Mengerikan elevator. No, aku kejebak. Nice, alhamdulillah. Langsung menjat ini. Coba kita sekarang ini sisa 4 apa ya? Wait, ini sisa 4 apa ya? Iya dong, nice. Oke, langsung saja kita taruh-taruhin. Bam. Lah. Modern house. Ya, wait. Emang modern house perasaan gak gini amat dah. Nabrak. Lah, never mind. Kita masuk lewat ini lagi aja. Siapa butuh pintu? Kayak ini banget dah. Iya sih ini modern sih. Walaupun kok dari tampilan luar kayak nggak modern. Makanya ini yang disebut bagus di dalam tapi jelek di luar. Oh man. Coba sekarang tiga terakhir dan kita taruh di sini bam. Terus jauh ini kita gak ke ini kan, gak ke Suffocate. Ini tadi. Ini main keren ya guys. Tower. Kukira bakal kayak staircase itu. Muter. Oh, tinggi banget tuh. Udah. Okay. Kita langsung saja. Lewat jendela lagi. MLG. Nice. Set spawn. Kita taruh rumah kedua kita dari yang terakhir di sini. Wait, ini rumah dream. Biasa-biasa aja sih ini. Tapi keren juga sih ini. Nice. Tapi agak sempit gak sih? Udah, kita langsung lanjut rumah terakhir. Jadi kira-kira kita langsung taruh aja di sebelah sana. Bam. Lava base. Wih, keren. Lavanya. Nice, super cantik. Ada di Minecraft ada biome gunung berapi ya lah.
Suffocate. Atasnya lava. Ini kayak buat ruang rahasia gak sih? Tapi sempit banget ya. Oke, guys. Jadi inilah rumah-rumah yang bisa di-crafting di Minecraft. Oke, guys, mungkin untuk video hari ini sekian dulu. Jadi kira-kira rumah mana, guys, yang paling kalian favorit? Kalau aku sih antara yang tower yang keberapa itu tuh, atau yang itu, guys, yang kayak gede gitu, yang kayu. Oke, guys, terima kasih sudah menonton. Bertemu lagi dengan aku, Femratcraft, di video selanjutnya. Bye, guys. Bye.